Sahabat Sirah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Community Indonesia SCI insyaallah dalam waktu dekat ini akan menghadirkan program baru, yaitu podcast SCI. Ada banyak hal yang akan diangkat dalam podcast SCI, diantaranya ada topik tenar belum tentu benar. Insyaallah kita akan mengulas banyak sekali peristiwa, baik itu sirah nabawiyah ataupun sejarah Islam yang kadung viral, tetapi belum tentu sesuai dengan data dan fakta. Tentu saja kita butuh untuk mendapatkan penjelasan dan juga kepastian sebuah peristiwa yang terkenal, yang kadang-kadang dijadikan landasan untuk banyak hal, itu ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Yang kedua adalah tentang seputar literatur. Ini adalah sebuah program atau acara untuk mengenalkan seluk-beluk literatur-literatur Sirah Nabawiyah, baik itu yang klasik hingga yang kontemporer, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa lain. Apa dan bagaimana buku tersebut ditulis, isinya, kelebihannya, atau mungkin kekurangannya. Intinya kita akan menyelami literatur-literatur sirah dan sejarah melalui program seputar literatur. Topik yang ketiga, insya Allah, adalah sebuah penyajian khusus untuk remaja, baik itu anak-anak ataupun remaja ataupun orang tuanya yang ingin mengetahui ataupun mendalami bagian-bagian dari peristiwa ataupun sirah yang sepatutnya dikonsumsi, disajikan untuk remaja agar mengetahui banyak hal tentang kehidupan Rasulullah SAW, sejarah Islam, dan jatuh bangunnya peradaban Islam yang luar biasa. Topik yang keempat adalah insya Allah tentang lintas masyrik dan maghrib. Ini adalah materi yang bebas dalam arti mencakup banyak hal. Kita akan menggali banyak hal, sebisa mungkin intinya memberikan manfaat dalam berbagai bentuk atau berbagai media yang berada di luar tiga topik sebelumnya. Insya Allah podcast SCI akan mulai tayang pada hari Senin di bulan Ramadan ini, dan insya Allah akan berlanjut setiap hari Senin dengan berganti-ganti topik sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Selamat mengikuti, silakan subscribe, like, dan share apabila berkenan, dan semoga kita semua mendapatkan cipratan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.